Assalamualaikum guys, kembali lagi channelku FVK. Di video kita kali ini kita akan test again guys. Oke, Harry Kane di bahagian League versus League dan tengok berapa gol yang kita boleh kita dapat di League versus League aku ni. Dan aku sudah pun upgrade Harry Kane pergi ke 102 lah guys. Dan ini muka tim aku buat masa sekarang ni, Hummels sudah di situ dan Blank sudah pun hilang. Aku telan di bahagian Hummels untuk naikkan Hummels pergi ke 100 overall lah guys. Okay, jadi di sini aku punya ID sekarang ni 146 overall, belum lagi sampai ke apa ni 150 lah, 4 overall lagi. Jadi kita perlukan beberapa million lagi lah guys. Okay, dalam 25 million lebih macam tu untuk kita naikkan pergi ke apa ini 150 overall lah guys. Oke, campur rank up ataupun apa ini campur overall lah guys. Oke. Dan di sini kita ada dua posisi lagi guys. Di sini aku sebenarnya aku target untuk gantikan dengan Hernandez dan juga João Cancelo guys. Oke, disebabkan dua right back dan juga left back nih, diorang ini memang rare lah guys. Dan aku rasa diorang ini right back dan left back yang terbaik setakat ini guys yang keluar. Kita tidak tahu nanti Euro akan ada lagi, event Euro akan ada lagi cut-cut left back dan juga right back yang baru guys. Oke, jadi ya di atas 20 million lah untuk kita upgrade pergi ke 150 guys. Oke, sudah pun mahal rank up sekarang nih. So jadi guys, oke, kita tengok di sini stats ada ataupun detail si Harry Kane. Dia pakai skill boost, apa ini skill boost speed guys. Oke, skill boost speed dia pakai di sini memang mantap pak. Oke, acceleration dan juga sprint speed di sini samalah, sebab di sini dia pakai skill boost speed, jadi kedua-dua tuh mesti sama-samalah dia punya stats. Apa ini 127 kedua-duanya, finishing 132, shot power dia di sini 4 stats lagi untuk full stats 136 di situ stats dia. Long shot 134 campur boost guys. Crossing 129 campur boost. Curve dia di situ 130. Oke, okay, campur boost guys. Oke, okay, memang mantap. Reaction dia tinggi juga di situ. Heading tidak sampai 130. Strength dia pun tidak tinggi di sini. 117 saja. Kalau di atas 120 mungkin lagi oke, okay. Jumping dia pun kalau di atas 120 memang mantap. Tapi jumping dia tidak seberapa lah juga. Oke, okay, tinggi dia 1 meter 80, apa ini 1 meter 88 lah di situ guys. Oke, okay. 6 kaki 2 inci, berat 89 kg. Attacking dan juga defending work rate di situ kedua-duanya tinggi, which is very very good. Oke, okay. Roulette heal to heal. Oke, okay, heal to heal dia pakai guys, memang bagus lah. Skill tuh memang bagus. Long passer di sini, playmaker, long shot taker dan juga outside foot. Apa ini? Shot. Dia ada 4 threads tapi tiada power header threads lah guys. Kalau ada memang mantap. Oke, okay, jadi kita akan main game kita yang pertama di bahagian League versus League guys. Oke, okay, memang mantap. Carlson di sini opponent kita yang pertama. Oke, okay, kawan-kawan aku ataupun member-member yang lain belum lagi attack di sini. Jadi aku attack lah guys, oke. Okay. Lagipun lawan kami kali ini memang besar-besar guys, oke, okay, overall. Jadi pertama kita cari Carlson. Carlson guys, Carlson namanya. Dimanakah di kau Carlson? Oke, okay. 160 guys. Memang tinggi. Di sini kita coba dapatkan 10 gol guys. Oke, okay, 10 gol. Ini first time aku rasa aku lawan 160 overall di League versus League. Jadi kita akan tengok ketajaman Harry Kane macam mana guys. Oke, okay. Adakah tumpul? Adakah finishing dia mantap dan mantul? Kita tengok. Lawa tim dia tadi tapi aku terus tekan pula. Tidak sempat tengok timnya guys. Oke, okay, tidak apa, tidak apa, tidak apa. Ini kita buang biasa. Oops, ini kita coba dribbling, dribbling. Bullet di sini. Oh, lama di save pula guys. Sini kita coba cari Hummels. Aish, tidak dapat pula guys. Oke, okay, ini kita angkat. Beckham, easy goal. Nice, gol pertama guys. Kita coba cari 10 gol di sini kalau boleh. Lebih daripada 10 gol memang mantap guys. Lama. Oke, okay. Ini kita buang. Nice.
Oops, oke, itu kita buang juga. Ini kita buang juga. Harapkan script yang bagus saja nih guys, oke. Script attacking yang bagus. Oh, nasib dapat di situ. Kuras airikin tadi. Goretzka agak slow di situ, itu masalah Goretzka guys, oke. Dia slow untuk shooting, dia lambat shooting lah maksudnya. Dia lambat ambil shot. Oke, oke, nice, nice, nice. Nice, easy goal, nice. Ada counter pula di sini guys, alamak. Block, nice. Oke. Mane di sini, mane. Kita coba fake shot, nice. Alamak. Bigam, easy goal di sini, nice. Alah, terpassing pula. Nice untuk Ken di sini, easy goal. Nice, 5. 5 lagi goal, guys. Buang. Ini kita buang. Tidak sampai 10 nampaknya ini, guys. Woi, limpas. Oke, okay, nice. Gol ke-6. Beckham. Beckham lagi. Gol ke-7. 7 lagi, guys. Kita coba dorong. Easy goal. Nice, 8. Alamak, counter lah pula. Oh, nasib. Nasib ada Nuya. Nice. Is control ball. Hai. Gulit, gulit. Alamak, tidak nasib guys. 8 saja gol yang kita dapat di situ. Tidak apa. Opponen kita yang kedua nama dia Jeff. Ada Jeff, Jeff 2203 guys. Oke, ini dia 150. Jadi di sini aku rasa kita boleh dapat 10 gol nih. Harap-harap lah guys, oke. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Harap-harap boleh dapat 10 gol ataupun lebih. Mantap juga. Oke, nice. Posisi flat nih sebenarnya tidak bagus untuk league versus league dan juga versus attack guys, oke. Jangan ikut apa ini aku punya posisi. Ini aku sudah terpakai jadi aku tidak boleh ubah lah guys. Kalau aku ubah posisi aku sekarang nih, aku terpaksa tukar player-player juga lah guys, oke. Dan juga memerlukan banyak million guys, oke. Bermillion untuk kita tukar tim sebenarnya. Kalau korang tidak tahu, di FIFA Mobile ini kalau korang tukar tim memang memerlukan budget yang besar guys untuk tukar player juga. Jadi ya, kalau sudah terpakai, pakai saja itu apa ini formasi itu ataupun ya line up tuh. Kalau yang di ujung-ujung season ini agak mahal lah guys untuk tukar apa ini posisi. Kalau macam yang pertengahan sudah apa ini macam yang di awal season lah macam tu, ah memang tidak juga terlampau mahal lah, tapi memang agak susah juga kalau tukar guys. Kira-kira lah awal season ke tengah season ke ujung season sama juga sebenarnya tukar posisi ataupun formasi ini line up memang agak mahal guys. Di sini Ken baru lihat, nice. Easy goal kiri-kiri di situ guys, kaki kiri dan kaki kidal. Oke, okay. Kalau korang mau tahu, aku seorang yang kidal guys, oke. Okay. Nice, Mane. Gol yang ke-10, Goretzka di sini. Nice. Belum ada lagi pengganti ataupun apa ini yang bakal ganti Goretzka buat masa sekarang ini. Masih lagi bagus lah dia punya apa ini gameplay dia guys. Biarpun di head to head. Gulit, kita buang. Nice. Oops. Nice. Easy goal. 13. Kita coba dapatkan 15 goal guys. Kalau dapat. Dia selalu dari tepi lah. Apa ini? Dapat peluang dari tepi guys. Kalau formasi flat nih. Dia selalu pakai 2 striker untuk great chance. Ataupun basic chances. Selalu pakai apa ini striker lah guys, jarang dapat, alamak, jarang dia pakai red mid dan juga left mid aku, oke, okay, untuk attack.
Biarpun great chance, memang agak jarang right mid, left mid dapat bola lah guys. Okay, memang akan dapat striker juga. Okay, opponent kita yang terakhir di sini namanya Frame Tida. Kita cari dulu di sini 145 overall, jadi rasanya kita boleh dapatkan gol lebih di sini, harap lebih daripada 15 gol. Okay, tapi terpulang kepada skrip yang apa kita dapat lah guys. Kalau skrip yang bagus, bagus lah. Kalau korang tidak tahu skrip ni, dia chances yang ia bagi lah guys. Okay, pada kita kadang-kadang kita lawan overall kecil, tapi peluang-peluang yang kita dapat ataupun skrip yang kita dapat tu tidak seberapa bagus lagi, selalunya begitu. Dan kadang kita lawan overall besar, skrip yang kita dapat itu bagus, kita dapat banyak great chances dan juga peluang-peluang di tempat yang selesa untuk kita jaringkan gol lah guys. Okay, sini Gullit, gol pertama, nice header ini, kita throw. Okay, nice. Okay, skrip-skrip yang macam ni memang bagus guys. Okay, gol yang ketiga di situ, easy goal. Okay, pemang itu kah? Nice fake shot. Alamak, dia tinggalkan bola. Beckham, nice recovery. Beckham di sini, kita bagi Gullit untuk memastikan gol di situ, untuk gol kita kelima. Ini kita buang. Okay, ini mana? Cut inside, nice. Easy goal, nice. Wangi tukar lagi. Nice. 7 guys. Okay, money. Ken. Nice. 8. Adakah, alamak, lambat pula money shot di situ. Lambat pula dia ambil shot. Dia delay lagi sekejap. Oh, Ken. Nice goal. Nasib kaki Ken panjang guys. Kita coba angkat untuk Wangi tukar. Nice header. Please limpas, please. Alamak, tidak limpas. Set. Bong, please. Okay, nice. 10 gol guys, 10 gol sudah. Alamak. Center back, Gullit di situ rupanya dia pakai guys. Eh, bukan. Oops, okay. Tidak tahu kalau itu center back Gullit ya. Oh iya, center back Gullit dia guys. Center back Gullit jumpa striker Gullit. Alamak, lurus pula. Sorry guys, sorry. Di sini Gullit. Alamak. Tidak apa. Kita coba dapatkan 15 di sini. Nice roulette. Easy goal 13. Gullit lagi 14 guys. Ken. Cut inside. Alamak. Okay, last chances. Apakah bisa? Ya, sudah tentu. Satu lagi last. Easy goal di sini. Kalau Ken sudah dibagi begini. Apa? Tidak gol guys. Tapi tidak apa. Di situ kita dapat 15 gol. Jadi kita dapat di situ lebih kurang dalam 40 lebih gol lah. Kalau tidak silap. Tidak sampai guys. Tidak sampai. Kita perlukan 2 gol lagi. Jadi ya, agak mengecewakan guys apa ini performance League versus League. Tapi so far memang bagus lah Ken ini guys. Harry Kane, Lukaku dan juga Haaland. Bagi aku Lukaku, di antara Lukaku dan juga Ken lah guys. Apa ini ultimate team of the season ni yang overall 100 ketiga-tiga striker ni. Aku rasa pertama aku akan bagi macam Lukaku lah guys. Aku rasa Lukaku kedua, Harry Kane ni, dan ketiga baru Haaland guys. Oke, okay, itu ranking aku lah guys. Oke, okay, tapi terpulang kepada korang mau pilih yang mana satu. Oke, okay, ketiga-tiga pun memang bagus, dan harap ultimate team of the season korang bagus-bagus saja. Dan next event, harap sekali kita akan ada event yang bagus lah, ataupun kebetulan apa ni, kemungkinan besar akan ada keluar event Euro lah guys. Sebab Euro sudah pun bermula, dan juga Eriksen, ya yeah guys, Eriksen sudah pun retire sebenarnya. Aku tidak tahu kalau Eriksen betul-betul retire, tapi
sudah banyak post di Instagram, di Twitter dan juga di laman sosial yang lain lah, di Facebook, dan juga ada banyak artikel-artikel yang sudah pun keluar yang menunjukkan si Ericsson sudah pun retire. Tapi itu memang keputusan yang bagus lah kalau dia retire, sebab penyakit-penyakit jantung ni sebenarnya bahaya, guys. Okay, memang agak mengejutkan juga lah dia jatuh atau dan rebah begitu saja, mengejut. Jadi ya, dia punya career berubah sekelip mata saja, dan mungkin harap nanti kita akan ada, kalau dia retire, harap nanti ia buat end of an era lah untuk dia, guys. Okay, cut end of an era, camp ataupun sentiment, kedua-dua itu pun memang bagus, guys. Okay, jadi guys, itu saja di video kali ini. Jumpa aku orang di video aku yang seterusnya. Kalau orang baru di channel ini, boleh subscribe dan juga like video ini. Komen di bawah, guys. Okay, kalau mau komen. Dan ya guys, itu saja di video kali ini. Jumpa orang di video aku yang seterusnya. Stay cool, stay awesome. This is your boy Epic, sign out. Peace. Everything.